GE Permata. GE Bling bling bling. Suatu hari di kelas 6 Green Emerald, amat bising dan tidak terkawal. Pelbagai aneka ragam pelajar-pelajar 6 GE yang asyik bikin gurunya pening kepala sahaja. Alia Batrisha memainkan peranan sebagai guru kelas 6 Emerald Green yang penyabar orangnya telah memulakan sesi pengajaran seperti hari biasa. Terlihat susuk tubuh dua sahabat baik yang sentiasa bersama tidak kira di mana-mana mereka berada sehingga disamakan seperti belangkas. Nur Alia dan Fatin sebagai dua sahabat yang sentiasa membawang yang tidak henti asyik nak popek-popek je. Fatin. Ya, kenapa? Ada berita sensasi ke? Sangat. Cerita dari Thailand dan sampai Malaysia. Netizen oh, ya siap buat telegram. Letak gambar-gambar mayat tangmo tu. Ngeri aku. Oh my god. Kau rasa ada tak? Sedapnya dua orang ni. Membawang Fatin, Alia. Ha, yang lain? Tidur. Ha, bangun. Bangun. Semua bangun sekarang. Ya Allah. Penuh gila. Ya Allah, semua mengantuk je cikgu tengok ni. Apalah nak jadi. Ha, ni lagi seorang. Asyikin tak kira di mana-mana sahaja. Asyik melantak tak habis-habis. Stok makan dalam beg ni sentiasa ada. Ish. Ha, okey semua. Nampak tak muka surat 59 tu? Ha, dia cakap. Ya Allah, semua ngantuk-ngantuk. Tok ni. Ha, tak apalah cikgu bagi. Pergilah ambil air ke nak minum. Nak makan pun boleh. Ha, pergi. Ha, pergi semua ambil. Hei, lesu je. Okey, kita sambung. Ya Allah, asyikin. Ya Allah, cikgu kata makan tu makan gula-gula ke? Kau bagi angkut satu kerepek. Dah lah tak share. Alah, lapar lah cikgu. Kelas cikgu boring. Oh, sampai hati awak cakap macam tu. Ha, bab membahan mengajak cikgu. Ya, Khairul lah paling ke depan. Apa sahaja cikgunya mengajar, ada sahaja mimik muka Khairul yang ditunjukkan. Ha, ada sesiapa ada soalan tak? Faham tak cikgu ajar apa tadi? Saya ada soalan cikgu. Ah, Khairul. Ha. Tanya. Tadi cikgu ada mat kan. Kenapa tiga tolak dua? Sama dengan satu cikgu. Apa? Dua tolak dua? Sama dua, tiga tolak dua? Tiga tolak dua sama dengan satu cikgu. Ya Allah. Khairul, kamu ni balik sekolah mana dulu? Cikgu kamu tak ajar ke dulu? Hei, penat lah cikgu nak explain. Tak, cikgu. Saya tahu. Tiga tolak satu dan tiga tolak dua sama dengan master cikgu. Sama dengan apa? Sama dengan apa sekali lagi? Kamu ni pelik. Kamu ni pelik. Saya tak pernah ajar macam tu. Kamu belajar dengan cikgu mana? Cikgu yang pelik. Dah lah, malas lah. Saya pun tak tahu. Saya pun malas lah lain cikgu. Malas-malas, saya tak cakap Khairul. Malas. Ainul juga yang dikenali oleh rakan-rakan kelasnya sebagai seorang yang blur. Responnya juga lambat dan asyik terkebil-kebil sahaja melihat kelakuan rakan-rakannya di dalam kelas. Ha, hari ni cikgu nak masuk chapter baru. Cikgu, chapter baru cikgu. Chapter apa tu saya tak payah cikgu. Cikgu. Alah, sikit je. Sikit je. Chapter ni. Cikgu, tengok tu Ainul tu. Dia gopal letak ni lagi tu. Dah buat apa pula garu palanya? Gatal ke tu? Gatal cikgu, gatal. Gatal? Kamu gatal. Bukankah kau sudah berpunya? Ha, ni satu-satu
satu-satunya pelajar yang paling perform dalam kelas 6 Great Emerald, siapa lagi kalau bukan Kaiwen? Okay, sampai sini je lah. Cikgu penat dah ni. Eh, Kaiwen tu, waktu tu. Okay tak tu? Okay. You can plap with me in the classroom, okay? Are you okay? Okay. Ha, beginilah suasana di dalam kelas 6 Green Emerald yang penuh dengan gelak tawa dan juga hingar-bingar.